الحمد لله رب العالمين وبحي نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا قيوم فلا يفوت الشيء من علمه ولا يعوده. Maka surat yang ke-21 baris yang kelima daripada atas dalam kurungan dan sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan sesungguhnya telah elok orang yang berkata takut di atas dirinya oleh orang yang taubat. Maka betapa engkau lihat hal mereka itu yang tiada sekali-kali taubat. Ya. Ada kisah sebelumnya, iaitu kisah berkenaan dengan seorang pemuda. Dia ni sewa satu rumah. Sewa satu rumah. Kemudian tu dia tulis surat. Dia sewa satu rumah. Kemudian tu dia makan dan dia basuh tangan dia itu dengan debu tanah orang lain. Ya, iaitu tanah jirannya. Ya. Orang dulu-dulu kan bila lepas makan, dia ambil tangan dia, dia lap kat tanah kan. Ya. Maka pemuda ni setelah dia buat begitu, dia kata apa? Ya. Tanah yang aku guna pakai ni, debu tanah yang aku guna pakai ni adalah debu tanah orang lain. Ya. Maka dia kata apa? Boleh tak tuan tanah ni halalkan untuk aku? Nampak ya? Jadi hatta akan debu tanah ni pun, ya, kita ambil hak orang lain tanpa izin, maka hukumnya adalah haram. Ya. Apatah lagi, kita ambil barang orang lain yang lebih besar. Itu debu tanah eh. Belum benda lain. Belum kita pakai benda lain. Belum kita guna benda lain. Tanpa keizinan orang lain. Ya. Sebab itu Islam ini. Eh. Dalam bulan ini, iaitu bulan Maulid. Eh. Orang semua sambut Maulidur Rasul. Dan orang lupa bahawa apabila lahirnya Nabi Muhammad SAW ini, ya, maka kebatilan ni hapus. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Eh, antara keajaiban masa Nabi lahir tu, lahir saja Nabi Muhammad, api penyembahan Majusi tu padam. Dah 100 tahun tak pernah padam. Bila padam saja, pendeta Yahudi mengatakan bahawa telah lahirnya Nabi akhir zaman. Patung-patung yang ada di Kaabah ini jatuh. Ya? Jatuh patung. Ya. Maka di sini menunjukkan apabila datang saja kebenaran. Nabi Muhammad ni orang benar. Sifatnya pun sidik. Apabila kita benar-benar buat baik, maka jahat yang ada pada kita ni terhapus. Tapi kalau buat baik ni main-main. Main-main buat baik, dia tak boleh terhapus kejahatan. Sambil lewa buat baik. Semayang sambil lewa. Beramal sambil lewa. Eh? Orang cari dunia tak ada sambil lewa. Kerja sampai tengah malam. Cari sale sampai apa? Outstation. Outstation apa nama? Yeah? In station tak cukup. Outstation. Itu dunia. Akhirat tak boleh pula. Sampai outstation. Mengaji sampai outstation. Dia nak duduk stesen dia je. Ya. Jauh sikit mengaji tak boleh. Outstation tak boleh. Ya, itu pun in station pun payah. Ya, nak masuk mengaji ni tadi. Nabi Muhammad bila lahir saja terhapus kebatilan. Ya. Ha, sebab itulah bila kita betul-betul buat baik. Kisah kita ni masih lagi duduk dalam masalah taubat. Bila kita telah taubat, kita betul-betul buat baik, betul-betul beramal dengan agama, maka jahat yang ada pada kita ini terhapus. Ini Allah sebut. Datang saja perkara yang baik itu menghapuskan perkara kejahatan. Ya. Tapi bila kita tak betul-betul buat baik, tak mau beramal dengan agama, dengan betul-betul beramal dengan agama, bukan separuh-separuh. Allah sebutkan dalam kitab. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'din. Apakah kamu ni beriman dengan setengah kitab?
Kamu kupur dengan setengah kitab. Kau amal separuh Quran. Separuh Quran lagi kau tak amal. Kau marah pula. Ya? Separuh Islam kau percaya. Separuh lagi kau tak percaya. Kau tak suka dengan Islam. Yang tak suka itu adalah orang Islam sendiri. Jadi sebab itu, kebaikan yang ada pada kita tidak bertambah. Macam tu. Dan kita tidak mahu akhirat itu bertambah dalam diri kita. Ha, itu yang kita kadang-kadang kita melihat. Kenapa agama pada diri kita tidak bertambah? Ha, ya? Itu yang dulu saya selalu katakan. Orang masalah mati ini, orang tak ada pertikai pun. Padahal kalau ikut yang wajib, mayat ini dikafankan dengan selai kain kapan pun dah cukup. Lepas wajib. Betul ke tak? Eh? Wajib kapan mayat ni? Selai ke tiga lai? Ke tujuh lai? Selai ke tiga lai ke tujuh lai? Yang wajib. Selai. Kenapa nak pakai tiga lai? Buat wajib dah lah. Macam semayang. Semayang maghrib. Orang tak nak semayang sunat. Bertahun-tahun dah. Lepas semayang maghrib, macam tak ada masa sangat pula. Puh, balik. Elok Pak Siak kunci pintu bagusnya. Tengah orang semayang tu rekaan kedua, Pak Siak biar masbuk dulu. Kunci semua pintu. Habis dah orang semayang sunat, buka balik. Eh. Tapi kalau mati elok pula, kenapa selai Pak Imam? Kenapa tak tiga lai? Kenapa tak tujuh lai? Kapur barus mana? Kapur barus ni wajib ke sunat? Sunat. Bukan wajib kapur barus. Kenapa nak kapas pula lagi? Tak ada kapas pun boleh. Tapi kenapa pasal mati semua orang aku? Semua orang nakkan afdaliat. Nak yang lebih baik. Tapi masih hidup orang tak nak baik pula. Walhal, sunat itu, ya, bila mati ni terputus amalan anak Adam. Idza mata ibn Adam qata amalu. Mati je amal anak Adam pun putus. Yang masa nak mengalir, nak bertambah, masih hidup ni lah. Masa segar-segar ni. Masa sihat-sihat ni lah. Lepas semayang, yang wajib, semayang sunat. Ya? Sebelum orang semayangkan kita. Itu yang kadang-kadang kita tinggikan suara sikit, orang marah. Apa ustaz ni jerit-jerit kata. Rasulullah tak dakwah jerit-jerit, dia kata. Ya, bengong. Dia tak baca ke hadis yang Rasulullah berpidato sehingga naik urat leher Nabi? Nabi ini bercakap bukan lembut saja. Ada kala Nabi bercakap lembut, ada kala Nabi menjerit. Ha. Kalau dah 40 tahun tak nak ikut Islam, takkan nak lembut. Tuan-tuan, dah 50 tahun umur. 40 tahun umur. Suruh semayang sunat 40 tahun, tak mahu semayang sunat, takkan nak lembut lagi. Ni yang kena bantai dengan tongkat, inilah dia. Ha. Nabi kata, muru'um bisab'in wadribuhum bi'asrin. Suruhlah anak kamu semayang umur 7 tahun. 10 tahun kalau tak semayang, rotan. Nabi kata rotannya bersuah kelingking. Tapi kalau dah umur 50 tahun tak semayang, takkan nak bersuah kelingking. Tentulah besar lengan. 50 tahun tak semayang. Kerja tak semayang. Tengok bola tak semayang. Tengok televisyen tak semayang. Pergi rumah orang kahwin tak semayang. Mesyuarat tak semayang. Rombongan tak semayang. Pergi rombongan langkawi. Satu bas tak semayang. Yang pergi tu Pak Haji. Pakai tudung. Yang dah pergi umrah 3-4 kali tak semayang. Satu bas tak semayang. Tapi berhenti kencing boleh. Seorang nak terkencing, satu bas boleh berhenti. Ha. Tapi kalau seorang nak semayang, tak boleh berhenti. Ini yang dikatakan, orang tak nak ikut agama. Ini yang Nabi marah sangat ni. Yang Nabi marah. Betul-betul Nabi marah. Salah satu peristiwa yang Nabi marah, iaitu apabila utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada Rom dan Parsi
Maka Kaisar Rom dan Parsi ketika itu dia koyakkan surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan balik jumpa Nabi Muhammad, lalu Nabi kata apa? Tunggulah satu hari nanti apabila Allah Taala koyak-koyakkan, cari-carikan kerajaan Rom dan Parsi. Jangan kata Rasulullah tak pernah marah. Rasulullah pernah marah. Kan? Marah ini dalam tasawuf dibenarkan. Orang tak semayang, marah. Bini tak nak pakai tudung, kena marah. Yeah. Ha. Ini tak. Anak tak lulus SPM, marah. Dia tak lulus, marah. Kenapa tak lulus? Tuition dah pergi. Apa dah pergi? Cikgu terbaik. Ayah hantar dekat tuition skor A, kata. Macam mana kau skor G, dia kata. Oh, tu. Bodoh betulnya bapak. Usaha atas tangan hamba yang menjayakan Allah. Bukan mestinya orang yang dapat skor A semua ni berjaya. Tak. Ada yang SPM 9A. Kan? Graduate. Eh? Last kali hidup kat mana? Penjara. Bukan semua orang yang bijak ini berjaya. Tidak. Bukan semua orang yang bodoh ini hidup dia jatuh. Tidak. Tetapi Islam suruh kita usaha. Usaha ni tidak boleh tinggal. Tetapi kita telah dididik daripada kecil sampai besar, usaha tangga kejayaan. Ini bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, usaha adalah wajib yang menjayakan Allah. Kalau qadariyah macam tu, usaha mesti berjaya. Kuat usaha mesti berjaya. Ini orang yang bergantung kepada usaha dan ikhtiar. Bergantung kepada usaha dan ikhtiar adalah i'tiqad yang salah. Bukan i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, usaha wajib. Berjaya tidak berjaya adalah pada ilmu Allah, pada kehendak Allah. Mengajilah. Mengaji, mengaji, mengaji. Tak pandai-pandai. Ini aku tak nak mengaji ni. Itu lagi bodoh tu. Ustaz pula mengajar-mengajar murid dia tak pandai-pandai. Dia pun malas mengajar. Bodohlah ustaz tu. Etikat dah salah. Mengajar kerja hamba yang mengalimkan Allah. Ibnu Hajar mengaji 40 tahun. Tak pandai. 40 tahun mengaji tak pandai. Tak dapat apa Ibnu Hajar. Satu hari Ibnu Hajar, dia tafakur. Dia tengok air menetik atas batu. Kata apa Ibnu Hajar? Kalau batu yang keras ini boleh dilekukkan oleh air yang begitu lembut, takkan hati aku begitu keras. Nama tak? Ya Allah, bukakanlah pintu ilmu atasku. Ilmu yang dia mengaji 40 tahun tu Allah bagi balik. Nampak tak? 40 tahun mengaji baru alim. Sebab itu Ibnu Hajar menyatakan had yang lepas kadar fardu ain adalah 40 tahun. Dah mengaji 40 tahun baru lepas fardu ain. Ini umur 40 tahun baru mula mengaji. Mana mahu. Dan jika engkau taubat kemudian, maka engkau binasakan taubat engkau dan kembali engkau pula kepada dosa yang kedua kalinya. Maka kembali pula olehmu kepada taubat pula dengan bersegera. Dan kata olehmu bagi dirimu, mudah-mudahan aku mati dahulu daripada bahawa aku kembali kepada dosa sekali ini. Kita ni orang lemah. Satu. Suasana kita suasana yang penuh dosa maksiat. Kan? Kita dalam surau selamat. Luar surau kiamat. Keluar aja. Keluar aja surau, kita dah nampak yang bukan-bukan. Dalam surau kita selamat. Kita baik dalam surau. Luar surau kita jahat. Dalam surau kita tak mengumpat. Dia Subhanallah, 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 subhanallah.
Keluar surau. Kita mengumpat. Dalam surau aja. Maka surau ini, masjid ini tempat yang selamat. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, siapa yang masuk Masjidil Haram, aman. Siapa duduk dalam masjid, aman. Sebab masjid ni tempat orang buat baik. Sebab itu bila semayang kat masjid, boleh semayang sunat. Semayang kat rumah, tak boleh. Sebab macam-macam kacau. Astro kacau. Ya. Cerita Korea kacau. Ya. Macam-macam kacau. Ha, baik. Dan demikian lagi kedua kalinya. Dan ketiga kalinya. Sebab kita ni jatuh aja. Taubat-taubat jatuh. Taubat jatuh. Taubat jatuh. Taubat jatuh. Kan? Jenis orang kerap buat dosa. Kan tak? Orang yang jenis selalu buat dosa. Buat dosa. Itu pun kadang dalam masjid pun buat dosa ke? Sembang hal pagar lah. Habis-habis luar masjid sembang. Dalam masjid sembang. Sembang. Kan? Mulut tu tak nak berhenti. Baik tu besok di padang mahsyar Allah tutup mulut ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah kunci mulut kita sebab mulut kita tak berhenti bercakap. Dalam masjid cakap, luar masjid cakap, dalam jamban cakap apa pun. Dalam jamban boleh sembang, bodoh tu. Sembang wap tai masuk. Itu yang makin malas nak sembahyang sunat tu. Kan? Dalam perut tai semua masuk tai. Ya Allah. Dan kembali kepadanya. Nampak? Dan demikian seperti kamu mengerjakan dosa. Dan kembali pula kepadanya mengerjakan ibadat. Jatuh dosa. Taubat lagi. Buat ibadat lagi. Jatuh lagi. Taubat lagi. Sebab kita sentiasa jatuh bangun dengan dosa. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Sebab kita bukan orang baik. Saya pun bukan orang soleh. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Jangan jatuh tak bangun-bangun. Kan? Itu yang kita kata. Umur dah 40 tahun tak pernah semayang tahajud. Itu jatuh je tak bangun-bangun. Bangunlah. Zaman ni zaman. Zaman rosak. Zaman rosak kan? Orang dah hidup dalam keadaan tidak tenang. Zaman kita lah. Tuan-tuan tak perasan ke? Sekarang masa kita tak cukup. Masa kita cepat sangat. Kita balik zaman kita dulu masa kecil-kecil. Satu hari, satu malam tu lah. Lama. Sekarang tidur pun tak puas. Tidur tak puas. Bangun, kau enam? Pergi kerja. Petang? Sekejap aja. Ini Nabi cakap macam tu. Akhir zaman besok masa jadi singkat. Ni nak kiamat lah ni. Masa singkat. Sekejap aja. Tak apa, kena buat. Umur aku dah 50, kata dia. Itu ya. Duduk sekejap, mati, kata dia. Tahu-tahu dah terbaring dah duduk depan. Duduk depan baring. Dah tak pernah datang masjid. Sekali datang, baring pula tu. Man. Suruh datang masjid, tak mau. Sibuk. Sibuk bukan sibuk akhirat. Sibuk dunia. Sibuk tu bukan sibuk dengan akhirat. Sibuk itu dengan dunia. Sampai tak sempat. Nak pergi masjid, tak sempat. Nak pergi surau, tak sempat. Nak semayang, tak sempat. Semua tak sempat. Tiba-tiba mati. Mati dalam keadaan miskin. Orang kaya, dia boleh duduk rumah besar. Ni dalam dunia Allah tunjuk tak? Dia kaya. Dia beli rumah besar. Tak cukup dekat Subang, dia beli dekat Jinjang. Rumah 1 juta.
Tengok orang kaya semua duduk atas bukit. Tinggi-tinggi. Betul tak? Damansara High. Kajang High. Apa lagi? Apa ya? Bangi High. Semua high-high. Orang kaya, rumah sampai 7 tingkat. Duduk 2 orang. Bingai. Dah tak tahu duit nak buat apa. Sedekah ke dekut? Dah tak tahu apa? Kaya. Ada harta. Kereta besar. Kereta 5-6 biji. Yang bawa seorang. Bawa seorang. Saya pernah jumpa orang kaya. Kereta ada 20 biji. Bawa seorang. Kerjanya tukar minyak hitam. Dia tak pernah bawa. Dah tak tahu nak buat apa? Nampak? Begitu juga di akhirat. Bila kita kaya, kita dapat duduk syurga paling atas. Barulah dapat perkara-perkara yang mewah-mewah. Bidadari, perempuan yang tak pernah busuk. Tu yang belakang tu busuk. Ada yang wangi, kentut wangi belakang tu. Mana ada, semua kentut busuk. Ndak-ndak makan petel, lagi busuk. Naik buruk. Buruk ini kenderaan paling hebat. Lebih laju dari jet. Hebat. Apa yang tak dapat? Orang kaya semua dia boleh buat. Tapi kaya dalam dunia, hati tak tenang. Ikam tek kejar lah. Kan? Nak jalan takut. Takut orang bunuh, orang rompak. Itu orang kaya ada bodyguard. Kaya di akhirat tak ada bodyguard. Pergilah merayau mana pun. Berbeza kaya di akhirat. Kaya di akhirat tenang. Kaya dengan dunia tak tenang. Orang kaya, dia tak tenang. Kaya dalam dunia, mana tenang? Kau kejap, sakit jantung. Tukar darah tiap-tiap tahun. Takut mati? Takut. Cari kaya akhirat. Eh? Dunia ni tak salah. Carilah dunia supaya kita bawa kepada akhirat. Cari. Tapi jangan sampai kita lupa akhirat sehingga dunia itu memperbodohkan kita. Kita kejar dunia sehingga dunia bodohkan kita. Cuba dapatkan. Kata ulama, tanda orang yang bahagia itu apabila dia rasa tidak cukup dengan akhirat. Dia rasa cukup dengan dunia. Kita terbalik. Kita rasa tidak cukup dengan dunia tetapi rasa cukup dengan akhirat. Terbalik. Kalau kita terbalik bermakna kita cilaka. Orang yang bahagia dia rasa cukup dengan dunia tetapi rasa tidak cukup dengan akhirat. Semua yang sunat 2 rakaat ni tak cukup ni. Nampak? Eh? Tapi itulah yang kita rasa. Ah, cukuplah. Nanti amal banyak-banyak kan jadi wali pula, dia kata. Bodoh jadi wali pula tak mahu. Baguslah jadi wali. Kan? Daripada jadi lanun, nak buat apa? Sekarang ni pening kita. Tahu lah, semua orang gila. Ulama gila. Orang jahil gila. Semua gila. Apalah barang naik kena bersyukur. Tu gila nama tu. Tak gila. Kita nak naik komuter. Kan? Naik komuter. Berapa tambang ni? RM5. Eh, dulu RM2.5 je. Kan? Sekarang dah RM5 dah kak. Alhamdulillah, syukur. Yang jual tiket kata gila kakak ni. Kalau dulu RM2.5 beli-beli, berapa tiket je kak? RM1.5. Eh, dah turun dah. Alhamdulillah. Baru betul, syukur. Naik pula, syukur. Bodoh, semua orang gila sekarang ni. Kita pun dah tak tahu mana betul, mana tak betul. Dah tak faham lah. Maka ambil olehmu akan taubat.
Bila kita cakap macam ni, orang marah. Tapi itulah Islam. Balighu anni walau ayah. Kuluk, kulil haq walau kanamur murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Orang dengar pahit, sakit hati. Tapi itulah hukumnya. Nak buat macam mana? Berani kita nak ubah hukum. Orang tanya saya, ustaz, apa hukumnya? Kita pergi Batu Kep masa hari Tai Pusam. Pakai pula bunga mangga besar-besar macam tu. Saya kata, reda bil kufrin kufrun. Reda dengan perkara kapir, kapir kita. Reda bi maksiatin maksiatun. Reda dengan maksiat, maksiat kita. Reda bi riddatin riddatun. Reda dengan benda murtad, murtad kita. Tak boleh, tak boleh reda. Orang buat maksiat, kita reda. Dekat apartmen kita, orang buat karaoke keluarga. Kita reda. Kita tak ada bantah apa-apa pun. Dia yang menyanyi, kita dapat dosa sebab kita reda. Tak boleh. Reda tu tak boleh. Sekurang-kurang kita kena jumpa penganjur. Pengerusi Persatuan Penduduk. Bang, jangan buat. Tak boleh bang, tukar. Buat kasidah berkeluarga ke? Buat apa buat karaoke berkeluarga ni bang? Tukar. Persatuan Penduduk kata, pengerusi Persatuan Penduduk kata, alang-alang masuk neraka biar masuk neraka jahanam. Kata dia. Tuan-tuan lepaslah sebab tuan-tuan tak reda. Tapi kalau tak cakap apa-apa, tak menunjukkan apa-apa protes, maka kita reda dengan maksiat. Orang lain buat maksiat, kita dapat dosa tersebut. Ini yang disebut oleh ulama. Hukum dia macam tu, kita nak buat apa? Nak ubah tak boleh. Al-Quran itu tidak berubah sampai kiamat. Ayatnya tidak akan berubah. Dan kembali kepadanya akan kerjaanmu pula. Maka jangan kamu jadikan taubat itu terlebih lambat daripadamu. Seperti barang yang kembali mengerjakan dosa. Kita boleh cepat balik kepada dosa. Jangan kita lambat taubat. Buat dosa tak payah orang suruh. Tahu. Buat jahat tak payah orang suruh. Tapi buat baik kena suruh. Buat jahat, tak payah suruh. Mengumpat, tak payah suruh. Dia pandai dia. Buat baik, kena suruh. Semayang sunat lah. Semayang sunat lah. Kena suruh. Tu pun degil juga tu. Dah kena suruh pun degil juga. Buat jahat, tak payah suruh. Pakai tudung, suruh. Buka tudung, tak payah suruh. Tak payah. Pakai tudung. Gatal lah. Itulah. Besok sampai sana tahulah gatal tak gatal. Dalam dunia memanglah. Benda baik memang susah. Nak pakai tudung tengah-tengah panas. Memanglah gatal. Dah kutu banyak. Memanglah gatal. Cuba elok jangan bagi ada kutu. Orang lelaki nak pakai songkok. Memang susah. Pakai tabi keledar, senang. Berat pula tu. Pelik tu. Pergi kerja pakai songkok, boleh tuan-tuan? Besok, pergi kerja pakai songkok, boleh? Tak mahu. Memanglah susah. Pakai songkok tu sunat je ustaz. Kata dia. Nak beramal dengan Islam, memanglah susah. Kita tak boleh bangga dengan Islam. Boleh bangga? Tak boleh bangga dengan Islam. Ya. Letaklah stiker berlambak-lambak dekat kereta. Islam is my life. Islam is my road, kata. Oh, macam-macam Islam tu lah. Dia Allah illallah. Keluar-keluar. Baju gambar skorpion. Stiker macam-macam.
Tengok stiker la ilaha illallah. Hebatlah. Macam pejuang Syria lah. Tengok stiker tu. Oi, kalau tengok stiker tu keluar kereta kita nak cium tangan lah. Keluar-keluar. La ilaha illallah. Ini Metallica ke apa ni? Tak bolehlah kita nak mempertahankan Islam itu sendiri. Nak beramal dengan Islam. Takut kita. Malu kita. Orang India tu elok eh. Pergi mana-mana. Letak nanda. Tak malu kan? Tai Pusam kemarin, berapa ramai India yang botak? Elok tak malu pun. Semua botak. Bukan laki-laki aja botak. Perempuan pun botak. Elok perempuan tu tak malu. Dia kata apa? Gugur semua saya punya dosa. Sebanyak rambut di kepala saya. Ha. Elok aja. Perempuan botak lawa. Cuba kau suruh bini kau botak. Balik sekarang. Timah botak. Abang ni gila ke apa bang? Ha? Tapi sebab mereka yakin. Walaupun benda tu benda salah. Benda tu benda tak betul. Mereka yakin dengan benda yang tidak betul. Botak? Botak. Nampak? Nak hapus dosa. Bagi barang kemas kepada Sami. Bagi. Bagi tu. Gelong-gelong, rantai-rantai, bagi. Hapus dosa. Sami punya dosa, siapa nak hapuskan? Tu pun tak boleh fikir. Tapi sebab yakin mereka itu dengan benda yang tidak betul. Kita betul pula tak boleh yakin. Islam ni betul. Allah tu betul. Quran tu betul. Nabi tu betul. Alam barzah tu betul. Tapi tak yakin pula dengan benda betul. Pelik betul pula. Itu yang dikatakan zaman ini zaman orang gila. Benda betul orang tak ambil. Benda tak betul orang ambil. Gila lah. Semua orang jadi gila. Dan jangan kamu putus asa. Orang lemah macam kita. Jangan putus asa. Bangun. Bangun balik. Jatuh bangun. Jangan putus asa. Dan jangan menegahkan dikau oleh syaitan dari taubat. Ya, syaitan tegah kita. Nantilah dulu, kau muda lagi katanya. Ya. Nantilah kau dah tua-tua pencen besok barulah taubat katanya. Bila dah pencen, tak ke taubat-taubat. Syaitan. Selalu kadang-kadang, kau kalau tak ikhlas buat apa sedekah? Tunggulah ikhlas kata dia. Nak tunggu ikhlas sampai mampuslah. Jangan sekah banyak-banyak. Tak ikhlas. 20 sen aja. 20 sen. Siapa yang tak ikhlas? 20 sen. Cuba 200 tengok. Tak menggeletar. Aku dapat bonus baru 500 dia kata. Bagi 200. Habislah dia kata. Baik. Sekarang semua barang naik dah. Tak ada benda yang tak naik. Yang turun kangkung eh. Makan kangkung lah kita. Maka bahawasanya. Tanda kebajikan tidakkah engkau dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum kullu muftanun thawab, sebaik-baik kamu itu tiap-tiap yang kena banyak fitnah taubatnya. Artinya yang banyak kena balak dengan dosa, banyak taubat daripadanya. Jatuh dosa taubat, jatuh taubat, 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 taubat. Tengah kita dah taubat, 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 mati.
Dia kira kita ahli taubat. Macam kita lah dulu-dulu. Amar riba. Ayah 10 tahun tu. Kan? Kita beli rumah. Gunakan bank sistem konvensional. Kan? Riba tu. Kita taubat. Taubat, taubat, taubat. Mati pula. Diampunkan oleh Allah Ta'ala. Beli kereta. Riba. Beli motor. Riba. Ya. Dulu. Kita tak tahu. Nak tukar balik dah payah. Nak kena down payment barulah. Prosesnya apa payahlah. Jadi kita dah telajaklah. Taubatlah. Ampunkanlah ya Allah. Dulu aku tak tahu. Ni aku dah sign dah ni 25 tahun. Padahal orang yang mengamalkan riba, Allah dan Rasul isihar perang. Nampak? Dan amalan orang yang mengamalkan riba tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tak terima langsung. Selagi ia tidak meninggalkan riba. Dah tinggal riba, baru terima. Ada minta ampunlah. Ada pula di kalangan kita yang beli rumah macam tu dulu. Nak tukar payah. Kan? Minta ampunlah. Nampak macam ada je. Tapi kita tak ada rasa apa-apa kan? Dah terlajak macam tu pun tak ada rasa apa-apa. Relax. Riba-riba lah. Allah tu maha pengampun. Memang Allah tu maha pengampun. Takut engkau tu yang tak kena ampun. Dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan nadamah. Apa nadamah? Yakni menyesal. Menyesal. Sungguh-sungguh. Ya. Dan istighfar. Banyakkan istighfar. Taubat. Istighfar. Ampunkanlah ya Allah. Macam bini kita dulu. Sekolah-sekolah menengah dulu. Rambut terbuka. Kan? Satu lai rambut. Masuk neraka 70 tahun. Ha. Dulu sekolah menengah mana ada pakai tudung. Kan pakai mini skirt dulu kan. Ha. Jangan tipu lah. Ha. Satu lai rambut 70 tahun. Kalau satu kepala. Satu kepala kali 10 tahun. Lama tu. Menangislah. Ya Allah. Aku dulu buka aurat. 10 tahun. Ya Allah. Nangislah. Menangis. Barulah dinamakan kita orang yang bertaubat. Kan? Kita dulu sekolah menengah. Bukan sekolah pendek. Dulu kan sekolah menengah sekolah pendek kan? Kalau rendah pun, kalau rendah tak apalah, boleh akhir balik. Kalau rendah boleh akhir balik. Saya jampat dulu. Saya pakai seluar panjang. Masa tu tidak ada diluluskan lagi rang undang-undang sekolah rendah boleh pakai seluar panjang. Saya pakai tuan-tuan. Tak boleh masuk kelas. Guru disiplin jemur saya tengah padang. Yang jemur saya tu, guru Islam tu. Awak telah melanggar undang-undang pendidikan. Aku jampat masa tu. Aku jampat pun aku melawan tau. Lagi umur 45 tahun. Lagilah aku melawan. Jampat pun melawan. Saya kata dosa cikgu. Dosa lain. Ini disiplin lain. Duduk tengah padang. Aku duduk cuma. Loceng bunyi, aku pergi lah kantin makan. Haus, aku bawa bekal sikit. Kan, jemur lagi. Kan, tengah hari kan, aku baliklah. Hari seminggu je, kena jemur je. Aku tak nak pakai seluar pendek. Dia kata, degil. Pakai seluar pendek, bagus. Oh, pula. Tak tahu dah. Tu saya jampat tu, tuan-tuan, masa tu. Umur 10 tahun.
Sebat-sebatlah seluar panjang. Bapak saya kata pula, jangan pakai seluar pendek. Ustaz Ali Hasbullah, kalau tak nak pakai seluar panjang, jangan pergi sekolah. Aku nak pergi sekolah. Pakailah seluar panjang. Pakai seluar panjang, aku tak sekolah juga. Duduk tengah padang. Janji aku pergi sekolah. Sampai sekarang lah, cikgu-cikgu, bekas cikgu saya dulu jumpa saya, dia kata, kau memang degil Azam. Dia kata, tak ingat dulu kau kena jemur, dia kata. Baik. Sampai sekarang orang kata saya degil. Ada satu surau suruh saya minta, apa nama tu? Ngajar ni nak minta apa? Ah, Toliah. Mintalah Toliah Ustaz. Aku kan tak ada Toliah. Dulu ada Toliah. Masa zaman Datuk Mufti, Ishak Bahrum dulu arwahnya telah bagi saya Toliah. Tetapi pegawai takbir, Ulu Selangor dulu tipu saya. Ustaz, serahkan Toliah sebab kami nak buat Toliah baru. Rupa dia nak ambil Toliah aku. Kodi penipu, nampak? Sekarang siapa kau nak percaya lagi? Kalau kodi penipu, kerani menipu tak? Kodi pun menipu, kerani 10 kali tipu. Bapak dah menipu, takkan anak nak jujur. Bukan aku tak ambil. Aku dah ada Toliah. Tapi dia orang ambil balik, siapa suruh? Jadi bukan salah akulah, salah dia orang lah. Dia orang kata, Ustaz ceramah tanpa Toliah. Bohong. Aku ada Toliah. Engkau ambil tak bagi-bagi sampai sekarang. Sekarang ni orang nak sekat je agama. Kalau cakap tu, tak boleh lah keras sikit. Salah aje. Kalau keras, salah. Kalau lembut, betul. Ustaz, jangan kata orang. Kalau aku ceramah tak kata orang, takkan aku nak kata tiang, bodoh. Yang salah tu orang, bukan tiang. Tiang tak ada apa-apa. Yang tak nak sembahyang sunat ni orang. Yang malas sembahyang sunat ni orang. Yang tak nak pergi masjid ni orang. Tiang tak ada apa-apa. Aku duduk sini je Ustaz, aku tak pergi mana-mana, kata dia. Ha. Dia lagi doakan kita, tiang ni. Tiang ni dia doakan kita. Selama mana kita duduk mengaji, tiang-tiang ni semua doakan kita. Ampunkanlah ya Allah dosa Pozi, kata dia. Kalau Pozi datang. Selama mana? Sejam mengaji. Sejamlah. Cicak-cicak yang berak dekat atas kapet ni pun. Minta ampun. Minta ampun ya Allah, orang yang mengaji malam ni ya Allah. Kata-kata dalam jamban tu. Minta ampun ya Allah, ampunkanlah dosa dia orang ni ya Allah yang mengaji malam ni. Sekor lagi kata tanya, yang tidur pun minta ampun juga. Sebab dia datang. Itu yang tak pandai-pandai tu. Datang tidur. Mana nak pandai? Tapi baguslah daripada tak datang. Wa man ya'mal su'an aw yazlam nafsahu thumma yastaghfirullah yajidallahu ghafurur rahim. Barang siapa mengerjakan kejahatan atau menzalimkan dirinya, kemudian minta ampun akan Allah, dia dapat ia akan Tuhannya yang amat mengampuni lagi amat kasih sayang. Siapa yang buat jahat, datang balik jumpa Allah Ta'ala minta ampun. Jadi benda ni tuan-tuan, dia boleh nampak benda baik kalau kita hati terang. Hati yang terang, dia nampak benda baik. Macam baju bersih. Baju bersih bila kena kotor, dia nampak. Lepas tu pomen, dia tak kisah kalau kena kotor. Sebab bajunya memang kotor. Lepas tu dia boleh baring bawah kereta, dia boleh golik apa semua. Pomen. Selama je. Sebab dia memang kotor. Kena kotor, dia tak heran.
Kita yang pergi kedai pomen, tiba-tiba terkena pula minyak hitam. Allah. Pergi basuh. Sebab baju kita bersih. Hati yang terang. Hati yang bersih. Hati yang cerah. Dia nampak benda bah. Baik. Berarti jadi mudah dengan agama. Terang kan? Betul ulama kata. Kalau nak terang hati ni, banyak baca Alam Nasrah. Alam Nasrah, bacalah lepas maghrib 3 kali, lepas subuh 3 kali. Hati terang. Quran ni semua ada tuan-tuan. Satu hari saya bersembang dengan orang rumah saya, pukul 5 pagi. Bangun pukul 5 pagi tu, sembang-sembang. Bang, kata dia. Abang nak dengar tak satu cerita, dia kata. Cerita apa, kata dia. Kisah seorang ulama ni, kata dia. Ulama ni, dia jumpa dengan guru dia. Dia cakap dengan guru dia, wahai tuan guru, saya ni selalu lupa, kata dia. Mengapal aja lupa. Mengapal aja lupa. Macam mana nak buat? Kata guru dia, kau baca ayat ni dalam surah A'la. Tok guru pun lupa. Lagikan kita. Bukan tok guru kan? Saya bukan tok guru tuan-tuan. Saya bodoh. Tuan-tuan pandai. Tuan-tuan ngaji sebulan penuh. Aku ngajar je. Jadi tuan-tuan lah pandai. Tuan-tuan ngaji penuh sebulan. Aku ngajar penuh sebulan. Ada macam mana? Guru dia kata baca ayat ni. Ni tuan-tuan apal ni. Sanukari'uka fala tansa. Sanukari'uka fala tansa. Sanukari'uka fala tansa. Baca ayat ini 7 kali lepas sembahyang. InsyaAllah terang hati. Ya. Selalu benak ni dengan agama. Dengan dunia tak ber. Tak benar. Dengan dunia, terang aja hati kita ni. Tapi kalau dengan akhirat je gelap. Tak itu? Itu, apa program Masro tu? Apa? Kilauan mas, kilauan mas. Gigi pun dah tak melekat. Pakai apa? Polyden, polyden. Oh, polyden ni kata. Ha. Ya. Gigi pun dah tak melekat. Suruh apa lagu? Terang. Apa lagu, terang hati. Dapat aja. Apa Al-Quran? Tak boleh lah, makcik ni pun nak lah. Makcik ni dah tua lah, ustaz. Kata golap lati ni, kata. Lain lah macam ustaz, kata ni muda lagi. Kata. Makcik dah 70 dah. Kata. Dah tua dah, ustaz. Golap. Kata. Cuba apa lagu, itu tak orang hati dan kata. Umur 17 tahun, suruh apa lagu? Boleh? Lagu daripada muda dia hafal sampai tua. Tak lupa-lupa. Yeah. Ingat dia lagu tu. Lagu ingat. Yeah. Suruh apa Al-Quran? 6 bulan? Setahun? 5 tahun? Lupa tak baca. Oh, anak ni sebab tak rajin baca lah dia kata. Tiang lupa. Lagu tu pun tak rajin nyanyi. Tapi ingat lagu. Tu dalam surah A'la. Apa surah A'la Ustaz? Sabihis, sabihis. Tengok dalam sabihis. Ada ayat tu. Sanukari'uka fala tansa. Sambung itu illa masya Allah. Tapi baca setakat tu je. Sanukri'uka fala tansa. 7 kali. Terang hati insyaAllah. Ni amalan ulama. Ya. Bacalah. Jadi wirid dah lepas mayang. Tetap lepas mayang.
Sanukri'uka fala tansa, 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 sanukri'uka fala tansa. Tetap lepas sembahyang baca. Pada maghrib, lepas subuh, baca alam nasrah. Tiga kali. InsyaAllah, Allah terangkan hati kita. Ya? Terangkan hati. Allah mudah segala urusan kita. Mudah, tuan-tuan. Urusan kita mudah. Ya? Faslun. Ini satu pasal. Sikit lagi, saya berhenti. Ini untuk orang yang baru datang. Ini satu pasal dan perhimpunan segala pekerjaan ini. Bahawasanya engkau apabila memulai dengan taubat, maka engkau lepaskan pada hati engkau segala dosa sekaliannya. Bila kita dah taubat, lepaskan dosa-dosa semua. Jangan buat lagi dah. Jangan ulang lagi dah. Janganlah teringin lagi, tak maulah. Ya. Macam orang tanya saya, ustaz, saya ni kerja insurans. Konvensional, ustaz, macam mana? Cari kerja dulu. Cari dulu. Cari kerja yang islamik dulu. Sekarang nak banyak. Takapul lah, apa-apalah. Cari dulu. Dah cari, baru berhenti. Jangan berhenti dulu, baru cari. Melainkan kau dah kumpul memang duit banyak dah dulu. Kan? Cari tak apa, berhenti dulu. Ini berhenti dulu, baru cari. Cari-cari tak jumpa 6 bulan. Dia kata Islam ni tak betul. Rupa dia amal tak betul. Nak pindah ni kena cari tempat dulu, baru boleh pindah. Macam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum dia pindah ke Mekah, daripada Mekah Madinah, cari tak dulu? Cari. Cari Taib, tak boleh pindah. Orang Islam tak pindah. Pergi Habsah. Tak pindah semua. Bila orang semua boleh terima. Oh, Madinah. Baru semua umat Islam pindah Madinah. Saya lagi tak dapat tempat, jangan pindah. Pergi pindah dulu. Pergi berhenti dulu, baru pindah. Itu yang kata Islam lah tak betul. Tengoklah kerja. Kata. Kalau kerja tu memang tak betul, berhenti. Kan? Berhenti. Kerja telekom. Awak pula salah. Pasang telefon. Kalau kerja bank konvensional, tukar. Saya nak tukar kepada bahagian Islamik. Macam tu. Minta tukar je bahagian Islam. Itu je. Alih meja je. Kan? Konvensional sebelah sana. Islam sebelah sini. Tukar meja je. Tak payahlah tukar pejabat. Bodoh. Dia pergilah tukar pejabat pula. Buat apa? Minta tukar bahagian je. Yang ni kape. Aku nak Islam. Tu je. Fikirlah secara yang betul. Ni buat kerja tak betul. Buat tu biar betul. Mengikut kehendak syarak. Minta pandangan ulama-ulama. Kan? Mintalah pandangan ulama-ulama. Macam bela maulid. Kan? Itu lah. Ada kata Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Ada kata 9. Ada yang mengatakan bahawa 12 ini sanad dilemah. Yang asahnya 9. Orang tanya aku. Macam mana ni ustaz? Tak kisahlah, kau nak sambut maulid ni bulan Rejab pun boleh. Boleh tak buat maulid bulan Rejab? Boleh ke tak? Itu pun nak bergaduh. 9 ke 12? 9 ke 12? Sambut 12 tak sah. Sahnya 9. Mana ada sah batal? Bodoh tu. Ingat Nabi Muhammad ni, tiap-tiap hari pun boleh. Tiap-tiap hari buat maulid. Boleh tak? Boleh. Itu pun nak bergaduh. 9, 12. 9, 12.
Yang langsung tak sambut pun ada. Itu kadang pelik itu. Bab 9 dengan 12 ni pun nak bergaduh. Bergaduh apa? Baca je lah maulid. Ingatlah Nabi Muhammad sallu alaih. Kan? Kan payah sangat. Tu pun bergaduh. Pelik kita. Tak tahu manusia ni macam mana. Tak ikut Islam, tak pelik pula. Ikut Islam, pelik. Ha, kan? Ikut Islam, pelik. Tak ikut Islam, tak pelik. Ha. Pakai niqab, pakai burdah, pelik orang tengok. Ni ninja mana ni? Kata dia. Aku, saya, kalau jalan satu keluarga, orang jadi perhatian tuan-tuan. Saya, orang rumah saya, anak-anak perempuan saya, anak perempuan saya semua pakai niqab. Anak perempuan saya. Bila kita orang jalan pergi mana-mana lah, pergi pasar-pasar raya kan. Kami lalu macam artis. Ada yang lari pun ada. Lalu, budak perempuan lari. Mak, mak, mak. Kata, mak, mak. Apa tu mak? Dia kata. Mak dia kata, shh. Dia ingat ninja turtle kot. Sampai orang Islam, dia tak tahu apa tu. Mak, apa tu mak? Dia kata. Kau fikirlah, aku pergi pasar raya, jumpa orang Arab. Orang Arab pelik tengok kita orang. Dia pakai seluar pendek. Aku pakai jubah. Bini aku pakai niqab. Dia tengok aku. Sekarang, dia Arab ke? Aku Arab, dia kata. Ketawa aku. Kadang-kadang aku rajin dengan musik. Orang Arab ni. Lalu-lalu dia tengok kan. Dia keluar pendek. Kita pakai jubah. Bini kita pakai niqab. Bini dia tak ada. Kan. Aja lalu-lalu kadang kita sik. Ya gulak kif halak. Alhamdulillah. Baik. Sikit lagi, sikit lagi. Orang yang duduk luar terdengar tak kah? Dengar ya. Speaker keluar dia. Ha, kalau tak luar, kalau tak dengar aku nak panjang lagi. Untuk orang luar pula. Duduk dalam kan bagus, sejuk. Baik. Aku duduk luar pun kena. Aku tak datang pun kena. Aku duduk lambat pun kena. Aku cepat lagi banyak kena, dia kata. Tak adalah. Saja je aku ngusik korang ni. Tak ada ngusik, tak seronok. Tapi ada hadis kudsi tau. Dalam hadis kudsi, Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang malu dengan majlis aku? Nescaya aku malu dengan dia di akhirat. Dia tu dalam majlis ilmu ni tak boleh duduk jauh-jauh. Malu dengan majlis Allah. Maka aku malu dengan dia besok di akhirat. Itu dalam hadis kudsi lah. Dan setengah orang dia tak percaya hadis kudsi. Ha, baik. Seperti bahawa engkau tetapkan atas bahawa tidak engkau hendak kembali kepada dosa selama-lama sekali-kali. Ada barang yang ada dan dijadikan barang yang ada daripadamu itu jalan yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan sidik citamu daripada hati yang takut. Kalau kita benar-benar betul azam kita, takut kita pula kepada Allah Taala atas dosa yang telah kita buat, dan kau redha segala khusum. Yani orang yang khianatkan dengan ada engkau dapatkan seboleh-boleh engkau. Pernah dulu kita khianat orang. Khianatkan hartanya, khianatkan macam-macam lah. Kalau boleh kita dapatkan orang tu, minta ampun dengan orang tu. Dan kau bayar segala yang luput. Yang kita ambil barang orang dulu, bayar balik.
dengan sekadar barang yang engkau kuasa atasnya. Dan kembali yang tinggal itu kepada Allah Ta'ala. Dah usaha, tak dapat. Serahlah kepada Allah. Yang merendahkan diri dan menghinakan dia. Rendah diri, ya Allah, aku dah usaha dah cari orang yang kutang dulu, ya Allah. Orang yang aku nanya dulu, ya Allah. Tapi tak dapat. Tolonglah aku serah dengan engkau. Supaya dipadakan demikian itu. Kemudian maka engkau mandi dan basuh kainmu dan engkau semayang 4 rakaat. Mandi, pakai baju bersih. Ya, semayanglah sunat taubat. Ya, maksud kata basuh kain tu, pakai baju yang bersih. Mandi, pakai bersih, jasad bersih. Barulah boleh bersihkan hati. Dekat ni je pertemuan kita insyaAllah. Kita jumpa bulan depan, panjang umur, kalau tak kiamat lagi lah. Kalau kiamat mana tahu, sebab kiamat ni bila-bila. Kita tengok zaman kita ni dah teruk sangat dah. Ya, takut dah kita dengan sekitar alam ini. Na'udzubillah lah tuan-tuan. Ya, itu yang saya kata dengan tuan-tuan, jangan tinggal doa ya amanal khaifin tu yang saya bacakan bulan lepas. Jangan tinggal. Kalau boleh buat wirid semayang. Tuan-tuan semayang sorang-sorang. Ya, baca lepas semayang. Ya, barang yang kita takut tu minta diamankan. Ya. Baca tu banyak-banyak. Saya bacakan bulan lepas kan. Ya. Ha, bulan ni saya ulang lagi ni. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Baca banyak-banyak. InsyaAllah tuan-tuan, hati tuan-tuan tenang nanti. Ya. Tenang tuan-tuan. Bila kita banyak baca itu, insyaAllah tenang. Hati kita tenang. Percayalah. Pasal Nabi sebut macam tu. Tenang kita. Itu yang saya katakan tuan-tuan. Bila hidup kita tak tenang, pangkat besar pun.